yang Mas Gavin bangun. Mas Gavin bikin apa? Bikin kereta. Sepertinya Mas Gavin suka sama kereta ya. Mana keretanya? Tunjukkan sama ibu. Oh, ini keretanya. Terus ini apa? Ini kereta juga. Ini apa ini? Ini? Yang tinggi ini apa ini? Oh, terowongannya kereta. Mas Gavin pernah naik kereta? Kemana? Ke Solo. Sama siapa? Sama ayah. Lihat apa di sana? Ikan? Lihat ikan di mana? Di mana, sayang? Oh, Mas Gavin ke Solo naik kereta lihat ikan di sungai. Sungai apa ya kira-kira? Naik perahu nggak di sungainya? Oh, naik perahu juga. Wah, senang sekali. So, ini kalau kereta itu jalannya di apa? Di rel. Kalau kapal, kalau perahu jalannya di mana? Di laut, di air ya. Kalau di sungai. Yang ini apa lagi nih yang di sini nih? Ini yang tinggi ini nih, yang tinggi ini. Ada yang tinggi ini. Ini apa? Eh, oh, ini orang ceritanya. Itu orang mau lagi ngapain? Orangnya lagi ngapain? Oh, lagi duduk. Duduk di mana? Di apa gitu duduknya? Di kursi. Di kursi, iya. Terus kalau yang ini apa, Mas? Ini loh, Mas. Nih. Apa, sayang? Kabel. Kabel apa? Oh, gitu. Ini keretanya. Ini ada kabel keretanya. Terus ini ada terowongannya. Wah. Oke. Makasih ya, Mas. Ini Mas Gavin. Silakan dibereskan. Sekarang ibu mau tanya bangunannya Raditya ini bikin apa? Bikin apa? Oh, kereta. Oke. Manakah gerbong keretanya? Gerbongnya yang mana? Oh, itu gerbongnya. Gerbongnya panjang atau pendek? Oh, panjang. Terus ini lokomotifnya mana? Kepalanya kereta mana? Hah? Ini jadi cuma gerbong aja? Oh, gitu. Terus kereta ini ada di mana? Lagi di rel. Oh, ceritanya ini di stasiun atau di pinggir di mana gitu? Kok nggak ada gerbong, nggak ada lokomotifnya? Oh, nggak pakai lokomotif? Oke deh, dia ini jadi kereta nggak ada lokomotifnya, cuman gerbongnya aja ada di rel. Ada di stasiun atau di mana? Stasiun. Oh, di stasiun. Ini kereta mau kemana? Oh, ke Jogja. Dari mana? Stasiun. Oh, dari stasiun. Oh, dari stasiun di mana gitu dia mau ke Jogja. Oke. Terus yang ini apa? Oh, ya kereta. Oh, ini juga kereta. Ini kereta yang ini lebih panjang atau lebih pendek dari yang ini? Panjang. Oh, yang ini lebih panjang. Terus itu yang melengkung itu apa? Yang melengkung itu apa yang melengkung? Itu yang melengkung itu loh apaan? Ini yang melengkung ini loh. Ini yang melengkung ini apa? Jekatan. Jekatan itu berarti palang pintu rel ya, Nak ya. Oke, palang pintu rel. Terus yang ini apa? Ini. Ini. Oh, ini buat yang ini buat keluar kereta. Berarti itu buat keluar kereta itu pintu keluar stasiun. Itu atau apa ya? Ini gambarnya. Terus mana lagi? Ini apa? Penumpangnya. Apa? Oh, ini penumpangnya. Ini adalah penumpangnya. Penumpangnya ada berapa ya? 3. Mana coba penumpangnya? Terus mana lagi? Terus mana lagi? Jadi ada berapa? Iya, ada 3. Oke. Terus apa lagi? Yang ini apa yang ini? Ini apa? Ini penumpang.
penumpang. Oh, penumpang juga. Terus kalau yang tinggi ini apa? Ini yang ini sama yang ini apa? Oh, penumpangnya juga. Jadi semua penumpangnya ada berapa? Ada tiga lagi tetap. Kalau tiga ditambah tiga jadi berapa ya? Kita hitung yuk. Jadi ada berapa penumpangnya? 6. Iya, 6. Oh, itu juga penumpangnya. Banyak ya penumpangnya, rame. Ini sepertinya long weekend, jadi banyak penumpang yang naik kereta mau ke Jogja ya. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau diceritakan? Oh, ini penumpangnya juga. Oh, bertambah lagi nih penumpangnya, tambah. Oh, sedang di peron ya. Dia nunggu kereta, keretanya datang. Oke. Oh, naik kereta prame. Oke, terima kasih Nadine sudah bercerita. Alisa, gambar apa ini? Coba ditunjuk mana? Ini kamar mandi. Oh, ini kamar mandi. Ditulis dulu ya. Kamar mandi. Terus? Lumba-lumba terting. Oh, ini lumba-lumba. Oh, ikan lumba-lumba. Ya, kita tulis dulu. Ikan kecil-kecil. Oh, ikan kecil-kecil. Ini ikan lumba-lumba. Terus yang ikan kecil-kecil mana? Ada namanya enggak ikannya? Ikan apa coba kalau kecil-kecil? Enggak ada kan nama. Oh, enggak ada namanya. Cuman ikan kecil-kecil aja. Di sini yang mana tadi? Ini. Ini sama ini. Oh, ini ikan. Ini bapaknya, ini adiknya, ini ibunya. Oh, ini bapaknya ikan. Ini ibunya. Ini bapaknya. Ini bapaknya ikan. Ibunya. Oh ya, bapaknya ikan. Terus ini? Ini ibunya ikan. Terus? Sudah. Yang ini apa ini? Ini apa yang? Ini apa? Itu nanti buat ceritain mama. Buat? Oh, buat mau ini mau diceritain mama. Iya. Ini mama sudah tahu loh di sini loh. Mama dengar loh ceritanya Kalisa. Iya, ini Kalisa gambar lumba-lumba. Ini kita sama mama. Terus ini ada kamar mandinya, ya kan? Terus ada kamar mandi, ada ikan lumba-lumba. Terus ini apanya ini? Ini kok ada garis melengkung gini ya? Ini Kalisa gambar apa ini? Gambar ikan paus. Sama. Oh, ikan paus. Ada ikan lumba-lumba, terus ada ikan. Ini ikan paus ini, Kak. Ikan paus. Ikan paus itu besar apa kecil? Besar. Oh, besar. Ekornya panjang. Oh, ekornya mana coba ekornya? Ketukar ikannya. Oh, ketukar. Ketukar mana? Ayo naik kapal. Ini ikan paus. Terus ekornya panjang. Ketukar. Ketukar. Ketukar sama apa? Sama ikan tadi, kesenggol sama ikan. Oh, ikan pausnya kesenggol sama ikan? Sama ikan lumba-lumba. Ini. Terus ekornya ketuker. Oh, ekornya pindah ayah, ke sini. Ayah terus pernah lihat lumba-lumba. Ayah pernah ikan lumba-lumba. Waktu ayah lihat ikan lumba-lumba itu ekornya oh, ekornya ketuker enggak? Tadi ayah ketik-tikkan. Oh, kecipratan ya. Oh, kecipratan. Kecipratan atau ketuker? Kecipratan sama ketuker. Oh, oke deh. Terus gambar apa lagi, Kalisa? Ikannya banyak banget. Di sini ikannya banyak banget. Ikan lumba-lumba, ikan paus. Oh, McDonald had a farm. Zara lagi bikin apa? Bikin apa? Bikin kue. Mana kuenya? Mana kuenya? Ibu lihat kuenya. Mana kuenya? Oh, ini yang jadi kuenya. Kue apa? Kue apa? Oh,
kuenya belum dibikin, belum jadi nih ceritanya. Kalau yang ini apa nih? Ini loh. Ini apa? Oh, ini minumannya. Wah, ada berapa banyak minumannya ya? Dihitung coba. Coba dihitung minumannya. Hmm? Coba coba kita hitung yuk. Masa 7 hitung yuk. 1. Jadi ada berapa? Ada berapa kalau segini? Coba kita hitung yuk. Jadi ada berapa? 5. Iya, jadi minumannya ada 5. Terus ini apa kalau yang ini? Bunga. Bunga atau rumah? Oh, rumah. Rumahnya siapa? Oh, rumahnya Ade Zahra. Di rumah ada siapa aja? Gak ada siapa-siapa. Cuma Zahra toh. Hah, berani Zahra sendirian di rumah? Oh, kalau di rumah ngapain? Huh? Apa sayang? Kalau di rumah sendirian? Beneran? Oke. Terus ini apa? Ini apa? Oh, ini bunganya. Oke. Ada lagi yang mau ceritain Zahra? Sudah? Makasih ya.